Mari kita nonton, guys. OVJ. Tim yang Peravan Java. Semuanya telah melalui proses swab antigen dan dinyatakan non reaktif. Semua peralatan, studio dan perlengkapan yang digunakan untuk syuting juga sudah disterilisasi. Untuk itu, saya izin untuk membuka masker ya. Dibukalah maskernya. Baik, hari ini kita akan bermain dengan Pak Polot. Bagaimana jadinya Pak Polot memerankan beberapa profesi-profesi? Kita berandai-andai, karena seandai-andainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jatuh juga, yes. Ingat, hemat pangkal kaya, rajin pangkal andai. Kita akan mainkan sketsa-sketsa pendek di Jika Polot Menjadi. Profesi yang pertama, gimana jadinya Pak Polot yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran menjadi seorang pelayat? Kita lihat, ini dia yang mungkin akan terjadi jika Polot menjadi pelayat. Silakan. Pak Bolot, hari ini aku dikasih kesempatan sama tuan ini untuk dia Pak Bolot, Bang Billy. Iya, kalau kamu nanya ngajak aku kesini ngapain, ya jelas ini kan restoran. Aku ngajak kamu untuk makan bareng sama aku. Wow. Yang namanya makan itu kan pasti harus dimasak sampai matang. Betul loh. Kamu tahu nggak apa yang aku harapin kalau masakan udah matang? Apa dong? Kalau udah matang bisa ngambil keputusan untuk nikahin aku. Cuy, cuy. Sayang, aku janji tahun depan aku bakalan nikahin kamu. Tapi aku masih bingung deh sama orang-orang, sayang. Kalau misalkan kamu dijejerin sama bidadari, iya? Mungkin laki-laki yang ada di dunia ini bilang bidadari yang lebih cantik ketimbang kamu. Hah? Tapi kalau menurut aku, kalau kamu dijejerin sama bidadari, ya jelaslah lebih cantik aku bidadari. Ya kamu lah sayang, kamu gini sayang. Kalau kamu mau makan apapun, tinggal pesen. Ya udah. Karena ini restoran favorit aku. Harganya mahal banget dan makanannya tuh orang-orang bule punya. Oh ya? Bayan? Sayang? Iya? Ini pelayan langganan aku. Sering kemari, Bu. Kenapa? Sering kemari. Oh iya, aku mau pesan makan. Baru-baruan bawa anak. Calon suaminya. Hah? Calon suami. Suami. Oh. Ini calon istri. Kan udah lama kita kenal. Istri, calon istri mau pesan makanan. Ibu. Calon istri. Ini barangkali ada mau pesan apa sih? Iya, emang mau pesan. Boleh dikasih lihat menu-menunya? Minta menunya, Mas. Menunya minta. Apa maunya apa? Minta menunya dulu. Minta menu. Nah.
haha, menunya kosong, melompong. Orang mau makan ya, dikasih menu kosong. Pesan aja, Pak Mon. Ya deh, saya mau pesan apa, tinggal ngomong sama aku. Aku pengen makanan yang bisa nekuk. Apa tuh? Pancook. Selain pancake? Aku mau nasi yang suka ngambil barang orang. Apa tuh? Nasi garam. Goreng. Nasi goreng. Nggak usah makan lagi itu, sayang. Saya kan memang anak-anak kalau berat nih ya. Iya. Makanan yang cocok buat saya adalah pizza dan spaghetti. Oke ya, berarti okay. Pizza buat saya, spaghetti buat aku. Pokoknya mau pesan apa juga ada. Pak, saya mau pecak kecurut. Pecak kecurut? Ini kan restoran mahal. Calon istri saya. Kalau mau cariin. Enggak. Calon istri saya mau pesan spaghetti sama pizza. Oke. Klien langganan. Keren ya, dia cepet banget, gak usah pakai tulis-tulis. Betul. Kan udah hafal langsung ya. Nanti habis makan aku pengen istri saya pesennya spaghetti sama pizza. Itu mana? Ini mie ayam bakso. Ini Bapak. Ini mie, tapi mie ayam bukan spaghetti. Tuh. Ayam tuh, ada bakso aja tuh. Ini bakso nih. Dengerin baik-baik ya. Bapak sebagai pelayan yang baik, ini ada customer ya Pak ya. Calon istri saya pesan spaghetti dan pizza. Kenapa Bapak bawa mie sama bubur? Ini bubur. Saya pesennya apa? Bubur. Pizza, spaghetti. Apa sih? Pak, ini kayaknya buburnya bubur yang bisa diperbesar ya? Apa? Bubur zoom-zoom. Bapak tahu spaghetti sama pizza nggak, Pak? Oh, bisa. Ya, pizza. Ya, Cok, tolong bawain pizza ya. Pizza apa? Bukan pizza. Pizza! Pizza! Oh, pizza. Pizza. Karena hasilnya kacau kalau Pak Bolot jadi pelayan. Kita penasaran, sebenarnya Pak Bolot profesi apa yang paling cocok? Karena Pak Bolot orangnya pantang menyerah. Dia melamar menjadi seorang yang bekerja menjelaskan penjelasan-penjelasan, melayani orang-orang, menjawab komplain-komplain, yaitu menjadi seorang yang bekerja di bagian call center. Gimana jadinya jika Pak Bolot bekerja menjadi bagian call center atau buah call yang mendapatkan sinaran cahaya? Bagaimana jadinya kita lihat, andai Bolot menjadi, apakah dia bisa menjelaskan dengan baik keluhan-keluhan yang dialami oleh para pelanggan tentang profesi yang dijalani Pak Bolot? Apakah bisa selesai jika Bolot menjadi, ini dia, bagaimana jadinya jika ia menjadi petugas di bagian call center? Ini dia. Pesan barang online shop 3 bulan belum sampai. Telepon call centernya dulu ah. Ah, diangkat nih kayaknya. Lama amat gede kata-kata nih. Ada telepon? Telepon dari tadi bunyi. Nah.
nih, call center. Siapa nih? Ini saya dari Bedu, Pak. Pak. Bedu, Bedu. Oh, iya, Bu. Bedu. Saya mau komplain. Hah? Saya mau komplain, Pak. Mau komplain. Mau komplain. Saya pesan barang, saya pesan sepatu. Udah 3 bulan belum nyampe. Kenapa nih? Oh, yang tiap hari pesan baju. Sepatu. Saya pesan sepatu 3 bulan belum nyampe. Belum nyampe. Iya, belum nyampe. Kenapa? Sepatu saya belum nyampe, Pak. Belum nyampe. Iya, belum nyampe. Kan belum dikirim. Apa belum nyampe? Ya kenapa tuh sepatu saya udah bayar, udah transfer, udah ada bukti, lunas, tinggal tunggu barang. Belum nyampe, kemana barang saya? Yang barangnya semalam. Jelasin. Bapak kan call center, bukan call gepeng. Bapak harusnya bayangin dong, kenapa barangnya belum nyampe, apa masalahnya? Ngomongin, pelan banget. Bapak bisa kerja nggak melayani customer yang komplain? Apa nih? Ini keluhan pelanggan. Emang apa? Saya komplain. Saya pesan barang 3 bulan belum sampai. 3 bulan. Ih, 3 bulan. Pesan barang. Kalau sebarang 3 barang belum sampai. 3 barang 3 bulan. Saya kalau 3 barang berarti saya pesan 3 bulan. Saya pesan 3 bulan, 3 barang belum sampai. Terbalik. Perusahaan. Ini ya. Kenapa belum nyampe barang-barangnya? Kenapa? Apa? Barang, sepatu. Saya pesan sepatu. 3 bulan belum sampai. Pesan? Ya, pesan. Udah pesan belum? Udah bayar lu nasib tadi. Untuk transfer, saya udah transfer. Udah bayar itu. Kenapa? Lu udah bayar. Ya, mana barangnya? Wah, udah gak beres ini, Man. Gak bakal beres sudah. Mana barangnya? Udah, ambil aja lah sebagai ganti rugi. Saat Pak Bolot menjadi call center, lagi-lagi tidak selesai dengan baik. Pelayan gagal, call center gagal. Tapi saya masih penasaran, bagaimana kalau Pak Bolot menjadi salah satu tenaga medis, ya? Yang bisa memberikan obat, memberikan nasihat, menjelaskan keluhan-keluhan. Dan kali ini, Pak Bolot akan berhadapan dengan seorang pasien dan juga perwakilan dari keluarga. Apakah dia bisa jika Pak Bolot menjadi seorang dokter? Ini dia, jika Bolot menjadi dokter. Makanya bang, kalau orang tuh diem-diem aja kemana-mana. Ini orang lagi kondisi begini, lu malah ngayang-ngayang, tau kan? Lu jadi kuala sama gua, makanya jadi orang, lu jadi mata keranjang banget. Motor, yang lihat bukan jalanan, malah wadon yang lu lihat. Jadi begini nih akibatnya. Ngerti juga lu bilangin sama bini. Aduh. Malah nyanyi lagi lo, aduh. Lo laki sakit, bukan dipijitin, diomelin. Ya kira-kira sakit aja lo gak disayang-sayang lo. Pak, mau touring pakai sarung tangan. Ini pak lagi dibobot pak, lagi dibobot karena iya kan kecengklak. Kita nggak bisa bergerak. Itu bisa. Aduh, mana dokter lama banget tuh. Dari tadi lu kagak dipegang-pegang. Gua juga yang nganuin ngurusin lu. Makanya Jis, lu diem-diem Jis. Mata bu. Lama banget sih. Wah, ini dia. Lama banget sih dok. Aduh, ayo.
Call center juga menjadi dokter.